Sabar. Oke, gua udah berada di posisi kedua nih guys. Kita langsung saja bakalan mengambil posisi pertama ya guys ya. Terminator purba. Kali ini cuy ya, kita bakalan mencoba untuk mainin game SMK 16. Ya, itu dia nama gamenya ya guys ya. Dan ya, ini adalah sebuah game balapan MotoGP lagi nih ya guys ya. Kemarin kan kita sudah mainin game yang namanya Real MotoGP. Nah itu gamenya grafiknya lumayan bagus lah ya. Dan sekarang gue bakal coba mainin game MotoGP yang grafiknya itu kata gue setara sama game MotoGP yang di PS cuy. Itu entah PS1 atau PS2 atau PS3 ya guys ya. Yang pasti ini grafiknya setara sama game PS cuy. Nanti kalian nilai aja sendiri di kolom komentar cuy. Oke, dan ya langsung saja kita bakal cobain gamenya seperti apa. Dan seperti biasa gue udah coba game ini sekali ya guys ya. Bakuan tamir. Dan ternyata itu kalau main di medium susah cuy ya. Jadi di sini gua bakal main di easy cuy ya. Dan di sini gua bakal coba untuk 5 putaran aja ya guys ya. Terus kita main di easy soalnya di medium itu agak lumayan susah gitu loh. Ditambah lagi gua tuh noob banget sama game sama yang namanya game balapan kayak gini. Di sini sebelumnya gua udah pakai karakter lowest karena kenapa? Karena kostumnya itu mirip sama Rossi cuy. Mirip sama Valentino Rossi ya, biru hijau. Langsung aja kita bakal pakai cuy ya. Dan di sini race-nya kita bakal coba pilih di ini yang paling susah menurut gua ya. Soalnya ada belokan tajam tuh di ujung tuh. Itu ada belokan tajam yang sungguh sangat tajam banget. Langsung saja kita bakal coba apakah gua bisa mainin gamenya. Jadi langsung aja kita bakal start, let's go. Oke, kita sudah berada di dalam gamenya dan langsung saja kita bakal start. Musuhnya kekencangan nih kayaknya. Oke, nah tuh guys kayak Rossi kan. Parah bener. Oke lah, aku malah mereka yang cepet. Oke, gua fokus dulu guys. Gua fokus dulu. Oke, ini game emang beneran susah guys. Ini game beda banget sama game yang tadi ya kan. Hampir aja gua jatuh. Kalau gua ketabrak sama motor lain dengan kecepatan penuh itu gua bakalan jatuh guys. Oke, kita bakal coba untuk meraih posisi 1. Ingat ini mode easy ya, ini mode easy. Santuy. Ini mode easy, jadi santuy aja dah. Rem. Oke, udah. Langsung gas lagi, yo gasken. Yo. Oke, awas ada belokan tajam. Oke. Tuh kayak game PS ya guys ya, grafiknya. Tapi gua gak tahu ini PS2 atau PS3 ini ya guys ya. Kalian nilai sendiri aja dah. Yang penting ini MotoGP gua mainin berasa main di PS cuy. Oke. Awas. Santuy. Oke. Wih, malah standing dia cuy ya. Oke. Awas belokan tajam. Kok malah kayak gitu ya motornya ya kan. Oke. Wait, santuy. Balas. Let's go. Ngeng. Parah bener ya guys ya. Oke, santuy. Kita belokin ya kan. Santuy ya, di sini ada 5 putaran jadi masih banyak kesempatan gua ya, lumayan banyak. Aduh, malah keluar lagi. Oke lah ya. Anjay, di depan ini cuy, putaran ini apa namanya? Tikungan tajam banget. Oke, siap-siap nih. Siap-siap gua harus belok langsung rem aja lah ya. Oke, 1 2 3. Tajam banget nih, sumpah. Sumpah nih. Dulunya gua kesusahan nih main di sini nih. Parah bener. Oke lah ya, yang penting kita selamat cuy. Let's go. Kita bakalan kejar lagi ya guys ya. Rem. Jauh rem. Oke. Terus kita ambil lagi. Jangan standing dong. Standing di yang di standingnya tidak tepat gitu loh ya kan. Oh shit. Here we go again. Jatuh kan tuh kan gua bilang ya kan.
Aduh, aduh, itu langsung posisi ke-9 gua. Oke, santai. Yuk kita ambil lagi yuk. Kita ini lagi yuk. Kita bakal coba untuk Sabar. Aduh, ini tajam banget sumpah. Aduh, ini tajam banget asli. Ada bapak-bapak teman-teman. Santai. Dadah, jangan lupa rem. Kadang-kadang gua lupa rem, kenapa ya? Santuy. Santuy bala berbi. Santuy. Yap, langsung. Aduh, kesenggol. Aduh. Sabar. Golas. Oke, gua udah berada di posisi kedua nih, guys. Kita langsung saja bakalan mengambil posisi pertama ya, guys ya. Let's go. Yuk, sini kau, buy one kita. Let's go, buy one. Nah, berhasil. Santuy. Nye. Aduh, hampir. Ini gojo, astaga. Nice, kita udah posisi ke-1, guys. Akhirnya. Tunggu, sabar. Ada blokan tajam, Sabar. Yap. Terus balas. Nice banget. Kita udah putaran ketiga dan akhirnya kita bisa mencapai posisi pertama ya. Dan sekarang kita harus mempertahankan harga diri kita di posisi pertama. Anjas harga diri gak tuh. Yuk langsung aja gaspol, langsung standing. Ngeeeeng. Gile boy. Ngerem, jauh ngerem ya kan. Santuy. Oke, di sini putaran yang belokan tajam nih maksudnya ya, tikungan tajam nih. Meskipun tajam banget sumpah. Kesusahan gue dulunya di situ. Cuma karena sekarang gue main easy ya guys ya. Jadi ya udah lumayan gampang lah ya. Oke lah ya, let's go. Alhamdulillah. Sisa satu putaran lagi cuy. Gaskin cuy. Let's go. Ya, di sini kita pelan-pelan aja lah ya, kita santuy aja lah ya, santuy. Orang santuy bakalan dapet apa yang kita harapin cuy, anjas. Boleh juga kata-kata gue itu ya kan. Aduh. Oke, hampir aja. Baca. Astagfirullah, jangan ke situ. Parah. Gak boleh guys. Jangan ya. Oke, ada double tikungan yang kita sebut aja double tikungan lah ya. Let's go. Yuk, terus langsung ke sini. Pelan-pelan. Nah, akhirnya. Yuk, bisa lah ini. Lego. Ayo, aduh, jangan diambil, please, Allahumma sholli, yo, let's go, dik lagi, yo, bisalah, menang, dan, man, parah bener, akhirnya si Aloes mencapai juara yang pertama dengan memakai motor Yamaha cuy ya. Let's go lah ya, dan di sini ada yang lainnya ini ya kan. Oke lah ya. Oke, dan di sini mereka masih balapan cuy, masih mau ngapain kalian ya, balapan udah selesai nih, mau selebrasi, mana selebrasinya, astaga. Nice one. Ada lagi bos. Widih, dapat banyak banget ini kita ya guys ya. Oke lah ya, mungkin segini dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram gue Rian_Darsa. Dan bakal semua yang pengen lihat konten-konten Free Fire gue, kalian bisa cek di channel
RDFF Gaming, linknya di deskripsi cuy, oke? Dan ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya cuy, oke? Dadah! Mantap!